Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat acting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang saat ini tentu saja terjadi. Namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan dan juga dijelaskan secara langsung lewat beberapa unggahan yang saat ini terjadi, ada sebuah quality time di antara Arya Saloka dan juga Amanda Manopo bersama putra semata wayang dari Arya Saloka yaitu Ibrahim. Tepatnya di lokasi syuting, hal tersebut dilakukan oleh Arya Saloka yang terlihat sengaja mengajak putranya itu bertemu dengan Amanda Manopo hingga tentu saja hal ini menjadikan sebuah hal yang begitu mengejutkan. Walaupun acara quality time dilakukan di lokasi syuting dari Amanda Manopo, hal tersebut tak mengurangi kebersamaan mereka yang tentu saja sangat terlihat begitu romantis ya guys. Nah, sahabat Mimin, apapun hal tersebut tentunya selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa-doa terbaik saja bagi Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.